Ya, pemirsa, sidak ombudsman di Lapas Sukamiskin Bandung menemukan sel-sel mewah yang dihuni napi korupsi. Selain ukurannya lebih besar, sel napi koruptor juga memiliki fasilitas yang lebih baik dari sel napi lainnya. Salah satunya sel yang dihuni Setia Novanto. Dalam foto yang dirilis ombudsman terlihat sel Setia Novanto sepintas mirip dengan kamar apartemen. Nyaris tidak tampak bahwa foto itu merupakan penjara di Sukamiskin, Bandung. Kondisi dan ukuran kamar yang ditempati Setnov ini jauh berbeda dengan saat sidak Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu. Kepala Lapas Sukamiskin Tejo Herwanto menjelaskan sel kecil yang dulu ditempati Setnov merupakan sel orientasi bagi napi yang baru datang. Selanjutnya, napi orientasi akan dipindahkan ke sel yang lebih besar seperti yang sekarang ditempati Setnov. Kamar sel berukuran 3x5 meter tidak hanya ditempati Setnov, namun juga beberapa napi korupsi dan napi pidana lainnya. Kalau memang dikelihatan mewah, memang di situ kamarnya dilapisi oleh kayu, plywood. Gitu. Itu dulu karena berdampak apabila hari hujan, itu dinding itu rapuh, rembes gitu kan. Tapi dilakukan oleh masing-masing warga binaan pemasyarakatan. Namun pihak Lapas Sukamiskin tidak dapat mengubah ukuran dan bentuk sel menjadi sama semua karena Lapas Sukamiskin masuk dalam kategori heritage. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.